Halo Poppers, acara Yacht MTU semakin menarik ya. Member yang awalnya canggung, kini telah semakin dekat. Kali ini aku akan memberikan beberapa momen manis mereka. Konara sampai membungkuk, membetulkan tali sepatu Boyong yang terlepas. Joyoung memeluk Choi Sung-eun yang kalah. Kwak Dong-yeon memeluk Park Bo-gum setelah menembaknya. Park Bo-gum memeluk Hwang In-yeop karena telah bekerja keras. Berbicara tentang Park Bo-gum, ada satu hal yang menarik tentangnya. Saat timnya kalah dan hanya mendapat nasi dan rumput laut saja, Park Bo-gum melahapnya tanpa mengeluh. Ia seperti sedang memakan makanan enak. Namun sesekali ia melirik ke arah daging panggang dan menonton tim lain sambil menelan ludah. Tapi syukurlah tim lain memberikannya daging. Satu lagi nih, persahabatan Bo-gum dan Yeo-jung makin terlihat ketika Kim Yeo-jung berlari ingin menggantikan Bo-gum dalam permainan. Namun, Bo-gum tidak tega Yeo-jung ditembaki air. Lalu, ia kembali lagi ke barisan untuk menggantikan Yeo-jung. Wah, sikapnya sangat gentle ya. Saksikan fakta-fakta menarik lainnya di channel ini ya. Sampai jumpa. Bye-bye.